Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Hari ini kita bakal buka satu paket. Apakah itu? Ini dia. Apa isinya? Kita lanjut aja. Lumayan gede nih paket. Langsung aja kita gunting. Kui. Ini dia paketnya, Sanwa MT44. Ini special edition black piano. Kita lihat deh isinya ada apa aja. Kita buka dulu. Oke, lanjut. Seperti biasa, isinya ada manual book, dan di dalamnya ini ada satu lagi, apalagi ya, stiker Sanwa. Pasti dapat nih ya kalau untuk paketan Sanwa. Kita taruh pinggir dulu, lanjut buka. Dan ini adalah hand grip cadangan. Kalau nggak salah ini size-nya small. Yang dipasang itu yang normal deh kalau nggak salah. Bahannya dari karet ya, standar untuk hand grip Sanwa deh. Dan sama beberapa perintilan gitu deh untuk setting throttle. Setting throttle, posisi throttle-nya, sama untuk throttle yang di ujung telunjuk biar pas untuk jari yang besar-besar. Kita lihat deh isinya ada apa aja. Ada hook untuk lanyer dipasang di bagian belakang nih, biasanya warna hitam metal. Ini untuk throttle telunjuknya yang di bagian depan. Dua baut kutu, ukurannya lumayan besar. Yang ini untuk setup posisi throttle bagian kiri, kanan, dan tengah. Untuk setup throttle-nya sendiri itu posisi untuk ada dua adapter, dan yang untuk adapter di telunjuk ada dua juga, tapi satu ada yang udah kepasang ya, di biasanya udah kepasang di transmitternya. Oke, kita masukin lagi ke dalam plastik. Nah, kita buka nih. Mantap. Sanwa MT44 Black Piano Special Edition. Berkilo banget, cakep. Keren nih, digenggam aja udah mengkilat-mengkilat gitu. Oke, kita cek lagi yang lainnya.
Nah, terakhir nih kita buka box. Biasanya di dalamnya ada, nah benar, ada receiver 482. Untuk sanwat yang terbaru ini, receiver bawaannya itu 482. Receiver tertinggi di channel FH4 kalau nggak salah. Seperti biasa juga dapat saklar on off. Nah, itu aja sih. Tapi biasanya dapat ini sih, cover dust untuk channel di receiver ya. Kayaknya nggak ada. Oke, nggak apa-apa, yang penting semua kelengkapan utamanya dapat. Dapat ini adaptor untuk throttle, receiver, dan ya, kelengkapan ini. Transmitter, receiver. Kita coba deh untuk hidupin pakai baterai. Kita buka dulu wadah baterainya. Oh iya, sebelumnya kita ingetin juga bahwa Sunwen T44 ini untuk baterainya itu maksimal di 5 volt ya kalau nggak salah. Di dalamnya ada tulisannya biasanya. Dan dia juga pakai baterai ukuran A3, 3 biji, dapat adapternya juga. Makanya itu paling kuat. Untuk liponya dia hanya pakai 1S. Kebetulan udah gua siapin baterai Aromax 1S emang untuk MT44. Kita coba dulu. Gimana nih? Transmitternya hidup normal atau enggak? Colok dulu. Oke, udah kepasang, kita coba hidupin. Tek. Mantap, Sanwa. Booting awalnya Sanwa. Oke, semuanya oke, fine, hidup. Ya, ini aja yang didapat. Satu receiver, transmitter, adapter throttle, posisi throttle, hand grip S, ukuran size S untuk tangan yang mungkin lebih kecil, saklar. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe dan share juga. Nanti ada lanjutan video lainnya. Terima kasih semua.